Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM meninjau pelaksanaan pasar murah di halaman kantor di Stanbun Jawa Tengah Kabupaten Semarang pada Kamis 28 Maret 2024. Berbagai produk pertanian dan olahannya dipamerkan dan dijual dengan harga yang terjangkau. Kegiatan pasar murah bertajuk Ramadan Berkah ini sebagai upaya menstabilkan harga jelang Lebaran. Kita menjamin ketersediaan pangan di Jawa Tengah ini cukup, ya. Belilah secukupnya gitu kan. Karena ketersediaan pangan di Jawa Tengah ini menjelang sampai hari raya masih tersedia gitu ya. Dan kita harapkan yang kondisi ini bisa terjaga. Tetapi di sini peran pemerintah dengan stakeholder lainnya akan terus melakukan pantauan, kita akan terus melakukan pengawasan terkait perkembangan ini.